Tak perlu lagi saya mengejar bentuk, sebab sudah ada David, Rembrandt, Vermeer, Cézanne, ataupun Basuki Abdullah. Tak perlu lagi saya mengejar warna, sebab sudah ada Delacroix, Manet, Monet, atau Seurat. Tak perlu lagi saya mengejar garis, sebab sudah ada Juret, Matisse, Miroh, ataupun Usman Effendi. Tak perlu lagi saya mengejar isi, sebab sudah ada Van Gogh, Gogi, Dali, ataupun Rusli dan Amang Rahman. Belum lagi keterpukauan akan para genial seperti Michelangelo, Da Vinci, Picasso, Kandinsky, Mondrian, dan Paul Klee. Hugo Untoro dalam pameran tunggal Coret-Coret 1995 di Bentara Budaya Yogyakarta. Selamat berjumpa kembali di kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, sebuah kanal podcast yang mencoba untuk memperbincangkan seputar permasalahan yang ada di sekitar kita dalam obrolan santai bersama Peggy. Kutunggu di Pojok Ngasem. Bersama kita telah hadir pengajar kajian budaya program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. ST Sunardi. Selamat datang di kanal Kutunggu di Pojok Ngasem, Pak Nardi. Terima kasih, sampai ketemu, selamat datang juga. ST Sunardi menyelesaikan pendidikan filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, membuatnya bergelut pada ilmu budaya, sastra, dan ideologi. Dengan pertimbangan bahwa kajian sastra Arab ternyata bisa membantu banyak untuk memasuki dan memahami berbagai persoalan sosial, politik, bahkan keagamaan, ST Sunardi melanjutkan pendidikan S2 Bahasa Arab dan Islam di Pontificium Institutum Studiorum Arabicorum Roma. Dan di kampus yang sama, ST Sunardi menyelesaikan S3 mengambil sastra Arab. Masih lancar berbahasa Arab, Pak Nardi? Suaya. Apa itu artinya? Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Dikit-dikit ya, iya. Tapi itu Araban. Arab Mesir. Arab Mesir. Beda ya, Pak ya? Arab Mesir dengan Arab-Arab. Agak beda. Oh, gitu ya. Iya. Kayaknya Pak Nardi ini paham betul nih Arab-Arab ini. Iya. Saya sebenarnya Pak Nardi ini sampai SMP, sampai Tsanawiyah itu saya sempat belajar Nahwu Shorof, hadis juga, kemudian sejarah atau apa ya, kalau bahasa Arabnya sejarah itu tarikh ya Pak ya? Tarikh ya, tarikh. Nahwu, iya. Gramatikal. Betul. Saya sempat juga bisa membaca Arab Gundul Pak, yang klasik itu, kitab kuning itu. Saya juga belajar tentang Bulughul Maram, Kifayatul Awam. Pernah bisa pada saat itu, Pak. Iya. Kultur pesantren. Iya, saya pernah bisa membaca, pernah juga bisa mengartikan, tapi Pak, begitu dalam perjalanannya saya justru belajar sosiologi. Sekarang hilang semua. Hilang semua. Nah, sebenarnya ceritanya gimana sih, Pak? Kok bisa Pak Nardi mengambil kajian bahasa dan sastra Arab? Iya, memang apa? Tadi sebelumnya itu fokusnya ke yang dari filsafat ya, itu ke pemikiran Arab kontemporer sebetulnya ya, dunia filsafat begitu ya. Tapi ketika saya di Kairo itu, saya melihat-lihat bahwa ternyata kalau kita untuk memahami pemikiran filsafat, pemikiran kontemporer itu kayaknya tidak bisa dilepaskan dari dunia sastra ya. Makanya salah satu cara yang paling bagus untuk mempelajari pemikiran-pemikiran bangsa lain ya, atau kelompok lain itu menurut saya itu lewat sastra. Nah,
Kalau sastra kalau tidak tahu dengan bahasanya ya anu ya repot ya. Itu ya, itu jadi hubungan apa? Hubungan seni sastra dan pemikiran lah akhirnya begitu. Kita membahas tentang tentang dunia seni sekarang. Ya, Pak. Selama pandemi COVID ini Pak, sudah berapa kali membuka pameran seni rupa? Aduh. Kayaknya banyak sekali Enggak ya. Saya cuma sekali ya, tapi yang lain kan ya menghadiri aja, menghadiri saja ya. Ya. Jadi apa? Hanafi kemarin ya. Oh gitu, yang ya, terakhir ya Pak. Iya di MDTL itu ya, sambil nonton pameran-pameran itu ya. Di apa di galeri Jogja Galeri sama apa sama Arjok tentu saja ya. Seperti apa sih Pak Narti melihat dinamika seniman dan dunia seni rupa di Yogyakarta selama pandemi ini Pak? Ya anu ya, itu ya menarik gitu ya. Itu saya melihat bahwa ternyata ya pandemi dan semacamnya itu tidak anu, tidak membuat gagasan-gagasan itu surut ya, ya. Jadi kalau orang kreatif, orang punya apa? Antusiasme, punya gairah hidup, seniman selalu apa? Selalu ada cara begitu ya, ya. Sebelumnya agak dikhawatirkan gitu tuh ya, kapan ini selesai? Tapi ternyata ya, pandemi akhirnya ya anu apa? Membuat orang punya apa? Punya bentuk apa, ekspresi sendiri gitu ya. Iya, dan makin berkreasi ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Narti di MDTL ya, seniman Ugo Untoro ini pernah menggelar pameran tunggal dalam sebuah performing selama 10 jam. Tajuknya penghormatan pada papan tulis atau homage to the blackboard. Ugo ini membuat karya dalam medium kapur tulis di atas papan tulis ya Pak ya, yang dipamerkan secara live streaming. Yang itu adalah sebuah kesementaraan. Yang diangkat Ugo dalam peristiwa itu Pak Narti melihatnya seperti apa tuh Pak? Wah itu anu ya, itu pasti apa ya, pasti banyak anu ya, banyak penafsiran itu ya. Dari kata-kata Mbak Puji tadi itu sudah salah satu penafsiran ketika ngomong nih performing art itu ya. Apakah Ugo setuju disebut itu disebut itu performing art gitu ya. Itu banyak anu, itu banyak aspek gitu ya. Jadi paling tidak ya, saya menyebut yang pertama dulu ya. Paling yang pertama ada judulnya itu kan homage itu di blackboard ya, jadi sebuah penghormatan pada apa papan tulis hitam papan itu. Nah mungkin orang kan bertanya-tanya ya, biasanya ya homage itu pada apa, pada pahlawan, pada manusia apa, ini kok pada apa, pada papan tulis, ini apa ya kan gitu kan ya. Jadi kemungkinan pertama orang akan menafsirkan oh anu sepertinya Ugo tuh mau mengingat kembali jasa-jasa arena yang namanya blackboard itu ya, papan tulis ya kan. Semua dari kita kan pasti pernah hidup dengan apa? Dengan papan tulis ya. Papan tulis ini ibaratnya semacam apa arena anu ya, pergumulan. Setiap orang yang sedang belajar begitu ya. Sejak dari mungkin SD atau sampai bahkan mungkin perguruan tinggi gitu ya itu yang. Nah orang bisa jadi akan menafsirkan sepertinya Ugo tuh mau semacam menulis anu ya, menulis ingatan-ingatannya apa saja yang terjadi apa di apa di papan tulis itu. Itu boleh aja orang menafsirkan seperti itu. Tapi kayaknya anu, kayaknya Ugo tidak kesana, tidak kesana karena yang dia lakukan itu hanya anu, hanya melukis kan, melukis di apa di papan tulis kan. Nah, walaupun sebetulnya itu juga ide yang menarik juga, sebetulnya namanya orang bisa membuat kolaborasi dengan apa, dengan mengingat pengalaman kita masing-masing kesana ya. Itu kemungkinan pertama ya, itu yang tidak dilakukan Ugo. Kemungkinan kedua tadi Mbak Puji udah ngomong ya. Mungkin performing art itu ya. Itu yang paling kaya, yang paling banyak apa di paling banyak di apa di anu di apa dipersepsikan di, orang. Iya.
Iya, jadi itu sebuah performance ya, itu yang artinya Hugo yang penting itu bukan ngelukisnya, bukan gambarnya, tapi sedang menunjukkan ini loh, saya sedang apa? Sedang melukis ya, jadi actingnya ya. Itu memang menarik ya kalau kita melihat dari sana itu ya, itu dan terus terang kalau dilihat dari sisi itu satu hal yang menarik itu gini ya, bahwa ternyata saya melihat Hugo sehari-hari ya, dengan Hugo yang sedang apa, dengan melukis itu beda sekali gitu ya. Jadi ketika melukis dia betul-betul konsentrasi dan tidak merokok kali itu ya. Nah itu ya, biasanya seniman, penulis dan sebagainya itu kadang-kadang kan sambil merokok gitu ya. Tapi pada momen itu dia tidak gitu ya. Itu punya arti yang apa, yang mendalam untuk saya itu ya. Berarti dia semua ketegangan, semua tensi yang sedang apa, yang dihadapi, tidak dia apa, dibuang begitu saja dengan rokok, tapi memang menjadi apa, energi apa, untuk apa, untuk berkarya itu ya. Ya memang setelah selesai dengan rokok, kebetulan saya ada di sana kebetulan ya. Itu. Nah, kemungkinan kedua tuh itu, kemungkinan kedua itu ya. Ya, tapi menurut saya tidak juga itu. Gitu. Ya, iya gitu ya. Atau sebuah eksperimentasi. Walaupun itu menarik sebetulnya ya. Jadi sebagai apa? Performance juga itu ya. Performance atau happening art ya, boleh-boleh saja, tapi hampir pasti tidak itu ya. Walaupun orang bisa melihatnya ke sana. Nah, yang ketiga, jadi menurut saya kemungkinan yang ketiga itu, jadi tidak berhubungan dengan menulis apa sejarah pengalaman masa kecil dengan apa, dengan papan tulis, tidak sedang membuat apa ya happening art dan semacamnya. Tapi menurut hemat saya itu Hugo itu sedang menghadapi apa yang disebut sebagai kesementaraan kesementaraan. Lalu bagaimana apa cara melihatnya, logikanya bagaimana ya. Saya melihatnya yang pertama, kalau orang melukis atau menulis di papan tulis ya, itu kan ekspektasinya itu kan pasti akan cepat hilang. Ya, tidak untuk selamanya. Ya. Itu saya tak pikir itu. Yang pertama itu ya. Jadi seperti orang membuat karya di pantai dan sebagainya itu ya. Sekalipun itu nanti tidak dihapus, itu ya. Tapi kan tidak itu papan tulis menurut saya itu simbol apa, kesementaraan. Itu pertama itu. Itu. Tapi kan gini ya. Tapi kenapa Hugo harus melukis kayak gitu? Kan sayang ya. Betul. Kenapa tidak pakai anu aja itu? Padahal sekali melukis bisa ratusan. Sayang gitu ya. Ya itu ya. Atau semacam ini, Pak. Semacam eksperimen. Nah, ya, menurut saya itu itu belum selesai. Jadi apa? Jadi yang pertama dia memang soal kesementaraan. Jadi mau menghadapi kesementaraan. Lalu yang kedua, gini, betulkah apa yang dia lukis di papan tulis dan nanti dihapus itu hilang? Nah, apakah hilang itu? Itu didokumentasikan enggak, Pak? Di foto atau di video? Di video ya. Tapi apakah didokumentasikan? Saya enggak tahu ya. Kan sebagian dihapus, sebagian waktu itu belum. Tapi habis itu menurut saya yakin itu dihapus itu. Tapi kan gini, apakah setelah dihapus itu pengalaman melukisnya hilang? Nah, ini yang di anu Hugo. Ini yang menurut saya yang sedang mau di eksperimentasi. Jadi menurut saya, jadi segala sesuatu yang sudah lewat, sudah dihapus dan sebagainya itu tidak hilang. Menjadi masa lalu hanya bisa diingat, diingat itu lalu menjadi realitas baru di dalam apa pikiran kita. Itulah yang sering kita sebut sebagai realitas apa, virtual.
Jadi dengan kata lain tidak hilang, tidak hilang itu. Ah, lalu yang apa yang tahap yang ketiga ya, tahap yang ketiga kan gini kan, tahap yang ketiga itu menurut saya itu ya pengalaman yang menarik, pengalaman masa lalu yang menarik, sesuatu yang virtual yang ada di benak kita itu kan akan menjadi energi untuk melakukan sesuatu di masa kini. Nah, itu kok kayaknya ada yang coba dieksplor oleh Hugo. Nah, apa yang dilakukan dengan papan tulis itu kan sebetulnya kan semacam pemeragaan yang kita hidupi setiap hari itu. Ya, hidup kita kan sebetulnya kan menggunakan segala sesuatu kan cepat hilang ya. Ya hilang terus gitu kan. Lalu apa? Sia-sia semuanya. Ya sia-sia semuanya kan gitu kan. Yang hilang tadi kan ada di diri kita kan setelahan sejauh kita ingat ya menjadi virtual ya, menjadi virtual. Dan ingatan kita itu menurut saya itu akan menjadi modal untuk namanya untuk hidup selanjutnya dan nah jadi itu apa level yang lebih mendalam menurut saya itu ya dari papan tulis itu, makanya kan dia menggunakan kata kesementaraan itu ya. Sementara ya, tapi sebetulnya kalau itu berhasil menjadi virtual, menjadi diingat, yang sementara bisa menjadi kekal juga akhirnya kan. Nah itu itu ya, menarik Pak ini. Studio Hugo Untoro ini sering di saya kira sering dijadikan lab oleh Pak Nardi membawa mahasiswa S2 atau S3 ke sana ya Pak ya. Gimana nih Pak? Ya, saya sering main ke sana ya, ngomong-ngomong ya. Tukar pengalaman. Melanjutkan tadi tentang papan tulis Pak. Sampai dari SD sampai SMP saya dengan kapur dan papan tulis ini memang menjadi keseharian pendidikan saya ya, mungkin juga teman-teman seangkatan saya juga. Saat melihat proses kreatif Hugo Untoro ini, yang muncul dalam benak saya adalah guru-guru yang sedang menerangkan atau memberikan tugas di depan kelas. Ya, tentunya respon publik ketika menyaksikan ini juga mungkin akan beragam ya. Ada yang seperti saya mungkin, dan realitas penggunaan medium karya untuk hari ini sudah jarang ditemui atau digunakan. Satu simpulnya adalah romantisme. Saya berromantisme dengan kapur dan papan tulis. Nah, menurut Pak Nardi membaca hal ini seperti apa? Nah, ini seperti yang tadi itu, persis seperti yang saya katakan yang pertama. Jadi apa namanya? Jadi Hugo menggunakan papan tulis itu sebagai sebagai medium pengingat pengingat akan akan pengalaman dia dan pengalaman kita semua akan masa lalu, dan betul itu ada pengalaman-pengalaman yang romantik ya. Itu walaupun tadi saya mengatakan Hugo kok kayaknya tidak kesana ya. Karena dia hanya melukis itu loh. Harusnya kan dia kan bisa membuat melukis yang seperti kita buat ketika waktu masih kecil ya gitu ya. Tetapi yang Mbak Puji lihat itu juga bisa saya kaitkan dengan bisa saya kaitkan dengan tafsiran saya yang ketiga loh ya. Jadi kalau kita mengingat pengalaman-pengalaman yang positif ya positif atau yang menggairahkan dari masa lalu lewat papan tulis itu kan bisa menjadi realitas virtual yang tak katakan tadi itu kan menjadi energi baru untuk saat ini kan ya. Betul Pak ya, bisa menjadi romantik, heroik dan semacamnya. Dan tak pikir itu Pak, itu sebenarnya bisa di
dieksperimentasi ya dengan apa, dengan secara lebih spesifik ya itu ya. Iya, romantisme yang hanya bisa kita rasakan ya Pak untuk angkatan-angkatan tua gitu ya. Sayang sekali untuk anak-anak sekarang yang apalagi musim pandemi ini ya, yang nggak pernah lihat papan tulis ya. Sebelum ini Pak Nadi, akhir tahun lalu UGO juga menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional mengangkat tajuk Rindu Lukisan Merasuk di Badan. Ini ada sekitar 70-an karya nih Pak, yang antaranya Sleeping Buddha, seri lukisan, seri hujan, versi baru dari lukisan gaya romantik dan sebagainya. Ini pameran pada ini. Dalam proses berkarya ini UGO juga banyak meminjam dan mempelajari gagasan romantis semua ini Pak. Bagaimana pernah yang disampaikan oleh UGO bahwa saya harus mencari atau menandai peristiwa itu dengan dimulai dari kata atau cara berpikir romantis. Saya mencoba semampu saya untuk mengerti, memahami apa itu romantisme. Hanya ada sedikit sambungan dari pameran terdahulu ini Pak, Pak Nadi. Disampaikan UGO juga saat pameran yang terakhir, Homage to the Blackboard. Nah, membaca peristiwa ini Pak Nadi, dari kedua pameran itu, nah menurut Pak Nadi apakah ada saling keterkaitan Pak ini antara kedua pameran itu? Kira-kira dalam hal apa nih kalau ada keterkaitan Pak? Gini ya Pak, terus terang saya tidak anu ya, tidak apa, tidak hadir di apa yang di apa yang di apa yang di Galnas Saya lihat apa lewat internet dan lihat beberapa karya yang ada di apa di rumahnya. Kemudian saya ngomong-ngomong juga ya dengan UGO. UGO cerita tentang rencana itu dan sebagainya ya. Lalu memang kayaknya UGO itu sedang punya perhatian ya pada sejenis ingatan, sejenis memori itu ya, yang memberikan rasa khas apa untuk dirinya di saat ini itu. Nah, UGO memberi nama itu kan romantik gitu kan. Lalu ketika saya ngomong-ngomong dengan UGO, sharing lah ya. Kami sharing itu, kemudian ada titik temu juga, ada persinggungan antara yang sedang UGO apa kerjakan dengan yang sedang saya pelajari, yaitu ya, saya sempat ngomong apa gini, kok kayaknya yang apa yang kamu kerjakan itu mirip dengan yang saya lakukan ya. Kan saya sedang meneliti tentang apa, tentang melankolia ya, melankolia gitu. Setelah ngomong punya ngomong ternyata ya ada samanya ya. Jadi melankolia itu pengalaman orang yang kehilangan ya. Loss, pengalaman kehilangan, tapi dia tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui ya. Nah, sempat mengatakan, nah romantik ya ini kayaknya anu, romantik itu melankolia positif. Nah, jadi itu dari pengalaman itu, dari pengalaman apa, pengalaman melankolia. Makanya kan apa, kami buat apa, pelan-pelan buat kerjasama untuk apa ya, belajar bersama tentang apa, tentang apa. Apa artinya, apa kedudukan pengalaman melankolia dalam proses penciptaan itu ini masih masih panjang jalannya. Saya nggak tahu bagaimana nanti caranya mau dikerjakan, tapi anu apa ini sebagai bentuk anu lah, bentuk kerjasama antara seorang praktisi ya dengan apa non praktisi seperti saya itu. Atau itu semacam ekspresi kegelisahan UGO gitu Pak? Iya juga, maksud saya gini Bu, hampir semua manusia pasti punya jenis kegelisahannya manusia itu ya, itu khas itu manusia ya. Nah, sekarang kan kita mau mencari ya semacam kegelisahan yang bisa menjadi model dalam apa, dalam penciptaan karya seni ya. Itu yang sedang apa, yang sedang kami coba kita cari itu. Nah ini selama pameran penghormatan pada papan tulis ini Pak, sebenarnya
tema itu banyak memantik perbincangan yang menarik itu di kalangan seniman perupa. Bisa jadi perbincangan masih berlangsung sampai hari ini mungkin ya. Nah, apakah Pak Anardi sempat juga menanyakan atau mengamati dinamika apa yang terjadi setelah itu? Saya tidak terlalu mengikuti ya. Ya saya hanya ada diskusi-diskusi dengan Ugo dan kadang-kadang baca-baca di internet. Misalnya ya ada yang mengatakan gini ya, misalnya ada yang mengatakan apa? Yang menarik itu saat ketika Ugo apa menghapus karyanya ya, menghapus lalu bikin lagi. Ini yang saya katakan tadi itu. Jadi ketika dihapus itu kan cara berada lukisan tadi kan berbeda. Ya, ketika dihapus ya. Tadinya kan kabur di atas papan tulis gitu kan. Habis itu kan ya tinggal ingatan. Ingatan. Ini yang tak katakan apa tadi apa yang tadi apa apa? Jadi karya yang sudah enggak ada di papan tulis itu tetap ada di kita tapi dalam bentuk ingatan, dalam bentuk virtual. Itu yang tak katakan itu. Itu lalu memang ada orang yang mengatakan yang mengharapkan semuanya dihapus, tapi menurut saya dihapus atau tidak itu kalau menurut saya papan tulis itu sendiri anu ya simbol anu ya sebagai simbol apa simbol kesementaraan yang nyata. Nah, ini satu hal yang belum tak katakan. Dan belum dikatakan juga oleh Ugo. Kita mungkin perlu diskusi dengan Ugo. Bagaimana pengalaman orang melukis berkarya yang hasilnya itu nanti akan hilang. Nah, itu cara menghayatinya itu gimana? Itu mendalam sekali sebetulnya itu. Ini itu yang paling penting gitu kan, itu kan dia. Gitu. Cara menghayatinya itu bagaimana? Karena apa? Karena itu mau hilang. Apakah semaunya atau gimana? Nah, kalau semuanya kan akan hilang. Tapi menurut saya dengan asumsi yang tak katakan tadi itu ya bahwa kalau kita berbuat berkarya dengan bagus sekali dan hasilnya itu luar biasa, prosesnya luar biasa, nanti ingatan yang ada di benak kita kan juga luar biasa begitu loh ya. Betul. Ya berarti kan membuang energi tapi juga nanti mengembalikan lagi ya. Jadi ini yang tak katakan sementara tapi juga sedang mengabadikan. Ya. Itu sebetulnya temuan yang lebih menarik gitu. Jadi jangan apakah ini dihapus atau tidak ya itu. Kesementaraan itu. Dalam keabadian. Iya, jadi hidup kita juga seperti itu gimana ya? Iya. Ya, jadi ya kita udah hanya berapa tahun ya toh ya. Nanti habis gitu ya. Tetapi keabadian kita kan tergantung dari keseriusan kita. Menjalaninya kan, ya enggak, iya enggak, akan diingat orang atau tidak kan tergantung keseriusan kita. Wah, betul. Jadi, jadi sangat filsafat. Bukan, kok jadi kot banyak, kok dia di masjid itu. Iya. Hari Jumat ya, Om. Tapi itu, jadi benar menjadi kesementaraan itu sekaligus anu menjadi medium untuk sampai ke apa atau ke anu ke. Keabadian betul. Iya. Yang dilakukan Ugo pernah enggak Pak dilakukan oleh orang lain di Indonesia atau di manapun? Ya ada juga ya, tapi kebetulan pas di Arjok saya melihat anu juga punyanya siapa punyanya Alfi juga ya. Diawetkan semacam itu ya. Ada semacam itu kan. Iya. Fungsinya kan beda kan ya. Betul ya, Pak. Iya. Bukan sebagai instrumen apa gitu kan ya. Gitu. Nah, di belakang kita nih Pak, di belakang Pak Nardi ada pameran tunggal lukisan satu karya. Ini juga yang kelima Pak. Bagaimana komentar Pak Nardi? Kalian dulu memang guru dan saudara seperguruan, tapi segalanya sudah berubah. Bila kalian tidak menarik kembali pedang dan busur, terpaksa kumusnahkan kalian. Habis dan aku tak butuh senjata. Spiritnya seperti anu, seperti puisinya Khalil Gibran. Jadi apa ya, semua guru gak bisa menguasai apa namanya menguasai muridnya selamanya ya. Ya toh
begitu ya, Pak? Ya. Kalau di sebelah di belakang ini, saya ini Blue Family. Diorek-orek, kemudian ada tulisan Untitled. Bagaimana komentar Pak Nardi? Apakah ini lukisan? Ya boleh aja dianggap apa-apa. boleh aja dianggap apa lukisan itu yang seperti kita pelajari itu kan anu ya Pak, definisi apa? Seni. Definisi seni kan tidak lagi tergantung apakah karya itu memberikan pengalaman estetis atau tidak itu. Iya toh. Seperti kayak karya Ugo tadi itu ya. Iya. Kalau orang hanya kalau hanya melihat romantismenya, pengalaman indahnya dia berakting, berarti kan dia akan menafsirkan iya, secara beda gitu. Iya. Itu. Kalau seperti ini aliran pelukis ini apa sih, Pak? Oh ya, apa ya? Itu ya mungkin udah kalau meminjam istilahnya si Danto itu sudah melampaui anu, itu sudah apa? Sudah pasca. Kita katakan udah pasca estetis ya itu ya. Pasca ekspresi, ekspresif, ya. Ekspresionis. Hmm. Ya pasti tidak lah. Tidak. Ya tergantung anu ya, tergantung apa ya kuratornya mau ngasih apa. Iya kan? Itu kan. Konteks kalau Bapak itu, sebagai kurator gimana? Apa? Saya harus wawancara dulu dengan apa? dengan konteksnya anu ya tuh ya. Sebabnya apa yang kita lihat di sini itu kan juga bisa di anu kan? Bisa kita nyatakan sebagai karya seni. Kalau itu dinyatakan dikatakan dalam apa? Dalam kelompok seniman dan dalam event tertentu gitu kan ya. Jadi jadi ya ini pertanyaan penting itu. Jadi ya sekarang itu kita untuk mengatakan apakah ini seni atau tidak, itu tidak lagi tergantung pada anunya, tidak tergantung pada apa objeknya itu kan, tapi tergantung pada apa, tergantung pada komunitasnya eventnya aja, di frame kan, ya itu ya. Jadi banyak hal yang kita temukan di galeri itu bukan seni kalau di luar itu ya, makanya ketika dipamerkan di galeri jadi karya seni kan gitu kan ya itu. Nah ini Pak nanti yang apa namanya, ketika seniman itu sudah menjadi establish gitu ya, ketika sudah mapan gitu ya, dia mau melakukan melukis apapun dia dia punya kuasa untuk mengatakan bahwa ini adalah seni. Beda dengan mereka yang baru belajar menjadi pelukis, ini disebut kalau menurut Pak Nardi ini karya seni atau sekedar ore-orean nih Pak? Ya bisa dua-duanya gitu ya. Jadi gini, jadi yang tak katakan tadi itu ya. Jadi Mbak Buci ngomong soal yang establish dengan apa yang dengan pemula. Iya, pemula. Jadi misalnya salah satu ketertarikan saya dengan Ugo ya, itu dia itu seneng berpikir, seneng liar gitu kan. Jadi apa eksperimen tidak bisa dilepaskan dari apa? Tidak bisa dilepaskan dari itu ya. Itu jadi barang yang apa? Barang yang sederhana itu loh. Ya itu loh. Jadi ya itu pun ya bisa saja menjadi karya seni kalau punya anu ya, punya latar belakang apa yang mendasarinya ya. Iya. Jadi ini Pak, lukisan ini adalah karya Ugo Untoro. Ini kedua ini menggunakan campur mediumnya campur cat akrilik di atas kanvas. Ini apa namanya? Yang ini dibuat tahun 2013 dan satu lagi dibuat ini judulnya Caption Series yang baru saja dibuat oleh Ugo Untoro ini tahun 2020 dalam medium cat akrilik di atas kanvas. Kalau yang mana yang baru? Iya, yang ini baru itu, Pak. Oh, ya, kalau yang ini iya, 2013 yang ini. Ya, saya sudah mulai agak berpikir yang apa ya. Iya. Apa sosoknya? Iya. Tapi yang ini tidak menyangka kalau Ugo, Pak. Saya enggak menyangka itu. Ada hal yang aneh, Pak. Ugo membuat karya seperti ini menurut Pak Nardi sesuatu hal yang aneh atau hal yang biasa menurut Pak Nardi dengan pemikiran-pemikiran dia? Ya dia bisa membuat apa saja gitu ya. Tetapi menurut saya bagaimanapun tetap dibutuhkan ya Pak ya.
untuk memahami kita sering butuh konteks ya. Itu ya. Jadi sebenarnya ini saya juga sempat melihat ya Pak ya, membaca e-katalog pameran rindu lukisan merasuk badan ini. Ada yang menarik, itu adalah seri After the Claroy. Dan apa? After the Claroy 8 lukisan dan seri After Sujoyono yang 2 lukisan. Delacroix tulisannya, Delacroix, dari Prancis. Nah, Delacroix ini tentang romantisme sementara, Sujoyono ini tentang moi indi, ya Pak ya. Ada apa setelah romantisme dan realisme ini sebenarnya, Pak? Ya, kalau Delacroix sejauh saya tahu, pengalaman apa, pengalaman romantisismenya sangat dia, Pak. Itu sangat dianu, sangat dipengaruhi oleh pengalaman dia di negara-negara kolonial di Afrika apa, di Afrika Utara. Lalu yang kedua, pengalaman dia juga itu ini yang menarik, Pak. Romantisme itu sebetulnya bersifat politis juga ya, bersifat politis. Jadi romantisme termasuk ini yang terjadi pada Delacroix itu adalah dia tidak setuju dengan situasi politik waktu itu. Jadi agak lari ke aru dia, mengkritisi gitu ya, itu jadi politiknya itu. Kalau Sujoyono kan jelas anu tuh ya, dia kalau kita lihat sejarahnya ya, Sujoyono kan memang kritikus hebat atas Pak Moi, apa? Moi Indi. Ya, lalu apa, dia sangat berambisi untuk berkarya yang mengungkapkan apa ya, jiwa keto, semacam itulah. Pak Narti, ini Pak Narti ini kan selain sebagai penulis juga sebagai kurator nih Pak. Apakah Pak Narti juga? Saya bukan kurator. Bukan kurator. Bukan kurator. Tapi sering tuh dipanggil. Jadi pengamat lah ya. Jadi teman-teman partner seniman aja untuk diskusi. Partner seniman ya. Pak Narti punya karya juga melukis? Enggak, saya enggak. Saya kira punya, kalau punya saya tawarin untuk presentasi di sini juga. Iya. Pak Narti, ini closing statement untuk akhir podcast ini. Apa yang bisa disampaikan untuk kami, Pak? Kalau kita ngomong dunia seni zaman sekarang, apalagi terkait dengan apa, dunia seni rupa, itu menurut hemat saya ini ya Pak ya, dunia seni rupa tidak hanya kita nikmati dari segi apa, keindahannya ya. Tetapi juga apa, pancingannya, inspirasinya bagi kita untuk apa, untuk berpikir. Ini yang tak katakan tadi berkali-kali bahwa ya seni rupa sekarang sudah melampaui pengalaman apa, pengalaman estetik itu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya salah satu tugas seorang kurator zaman sekarang adalah memberikan frame memberikan frame pada karya itu supaya karya itu memang betul-betul menjadi inspirasi bagi kita ya. Jadi termasuk karya tadi itu tuh ya, itu kalau tidak diberi frame menyulitkan juga itu ya. Jadi apa, sekali lagi apa, ini kesempatan baik apa, kita bekerja sama antara dunia pemikiran dan dunia seni gitu ya. Itu alasannya. Terima kasih Pak Narti. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya. Apakah itu kesenian? Untuk menjawab ini susah sekali. Kalaupun seorang seniman membuat suatu barang seni, maka sebenarnya buah kesenian tadi tidak lain dari jiwanya sendiri yang kelihatan. Kesenian adalah jiwa ketok.
Nilai dalam karya seni tidak ditentukan oleh konvensi keindahan, tapi oleh jiwa pelukisnya atau senimannya. S. Sujoyono, Ars Longa Vita Bruis, Seni Tanwinates, Gesang Punika Ringkes. Terima kasih.